Dalam agama kita yang mulia, cara semua orang tahu cara kita menentukan puasa ada dua. Pertama, biru'yatil hilal. Yang kedua, biikmali sya'ban 30 yawman. Pertama, dengan kita melihat anak bulan. Dan yang kedua, dengan kita memenuhkan bulan Syaban sebanyak 30 hari. Ini dua konsep. Sebab itu bila kita dapat tahu esok tak nampak anak bulan, bermaksud confirm lusa akan puasa. Bermaksud kita akan penuhkan Syaban 30 hari. Sebab itu tarikh kita melihat anak bulan sama ada ada pengumuman ke, tak ada pengumuman daripada penyimpan mohon-mohon besar, ialah pada 28 Syaban setiap tahun. 28 Syaban tu tengoknya anak bulan, dan kemudian bila 29 Syaban tu, 28 hari bulan tu nampak anak bulan, 29 Syaban akan puasa. Kalau tak nampak anak bulan, akan kita puasa pada 30 Syaban. Hanya tengok anak bulan untuk dua. Pertama, tengok anak bulan untuk puasa. Dan yang kedua, tengok anak bulan untuk raya. Tengok anak bulan untuk raya haji, wallahu'alam. Kan orang Melayu kita tengok anak bulan untuk raya haji kan? Wallahu'alam. Nah, sebab itulah kadang-kadang dalam masalah raya haji sepatutnya tak berlaku perselisihan. Sebab bila orang wukuf di Arafah, bermaksud bila orang wukuf di Arafah, kita pun kena berpuasa kalau kita bukan menunaikan haji. Tak timbullah persoalan bila orang wukuf di hari Arafah hari ini, tiba-tiba orang Malaysia puasa esok. Atau orang Malaysia puasa sehari sebelumnya. Kita kena ikut di Mekah sebab wukuf tu di Arafah, Arafah tu di Mekah. Kecualilah kalau orang wukuf di Kuala Lumpur. Kalau wukuf di Kuala Lumpur, kita puasalah hari Arafah mengikut waktu Kuala Lumpur. Tapi hari ini berlaku percanggahan. Jadi dalam masalah melihat anak bulan, dia setiap tempat tu telah ditentukan oleh agama mengikut tempat setempat. Kalau kita lah berada di Malaysia, contohnya orang yang berada di Sempadan. Berada di Sempadan ni maksudnya dia duduk di rantau panjang, border Kelantan kan? Rantau panjang, sebelah rantau panjang tu apa dia? Muduk. Ha? Muduk. Apa dia? Muduk. Golok, golok. Hanya dipisahkan. Hanya dipisahkan dengan sungai Minto. Betul tak? Normalnya, selalunya Malaysia akan puasa lewat sehari daripada Thailand. Thailand akan puasa, Malaysia akan puasa keesokannya. Jadi orang yang berada di Sempadan ni macam mana? Orang yang berada di Sempadan mesti mengikut ru'yah yang dilihat di tempat dia. Maksudnya kalau dia dipisahkan dengan sungai, katalah dia duduk di Malaysia, maka Malaysia buat keputusan kata hari tu tak nampak anak bulan, lusa akan puasa, ikutlah waktu Malaysia. Tapi orang yang berada di Sempadan di Thailand, dia dapati negara dia buat pengumuman bahawa esoknya berpuasa, dia kena berpuasa. Selesai. Sebab tu bila ditentukan keputusan macam ni, tak jadi masalah. Kalau anda ingat sekitar tahun 90-an, berlaku kecoh. Apabila di Perak, saya tak ingatlah dia sama ada dia puasa dulu pada kita atau dia raya dulu. Dua tu. Dia raya dulu pada kita. Orang yang duduk di Kuala Lumpur, orang yang duduk apa dia di Selangor, orang Perak semua pakat balik sehari awal. Sebab tak payah puasa kena raya, nampak tak? Nampak tak? Jadi masalah. Sebab tu di setiap tempat mesti kena ada tengok anak bulan dan buat keputusan. Kalau orang Thailand dia masuk ke Malaysia, Thailand dah puasa, tiba-tiba dia masuk Malaysia, Malaysia tak puasa, dia tak payah puasa. Kita pula tengok Thailand apa dia kita pula tengok Malaysia dah puasa, Thailand tak puasa lagi, kita malas nak puasa, kita masuk hari ni seberang golok, kita tak payah puasa. Tapi semuanya berdasarkan niat kita. Kita memang kena masuk ke golok. Masuk ke golok hari ni ada kerja, ada urusan. Kita import-export punya orang. Bukan kita saja tak mau puasa dan sebagainya. Kita sampai sana, kita tak payah nak puasa. Sama juga dengan hari raya. Sama juga dengan hari raya. Anak kita kata nanti belajar di Switzerland. Contoh insyaAllah. Bukan semenyeh. Switzerland.
Sebenarnya itu lain. Kita pun hari ni ada flight, duk cari flight nak pergi awal, tak ada. Hari ni ada flight untuk kita pergi ke Switzerland. Hari ni 29 bulan Ramadan. Sampai di Switzerland, sampai-sampai di sana, tengok-tengok mereka telah menyambut hari raya. Kita bagi satu call di Malaysia, dapati Malaysia masih lagi berpuasa. Macam mana kondisi kita? Raya je lah. Raya je lah sebab kita bakal pembangkit. Itu jawapan. Kita sampai di sana dan kita raya. Ada masalah dah. Apa masalahnya? Dalam agama puasa 29 atau 30 hari. Kita telah puasa 29 hari. Clear? Tak ada masalah, clear? Okey, katalah kita sampai sana, katalah kita sampai sana, hari ini puasa 28 hari dah kita di Malaysia, 28 hari, 28 Ramadan. Kita naik flight sampai-sampai di Switzerland, tengok-tengok mereka telah pun 29 dan mereka telah raya. Ah, sudah. Kita puasa sama ada 28, 29 atau 30 hari. Sekarang kita sampai di sana. Sampai di sana hari hari raya. Kita dah puasa cukup ke tak? Dah. Tapi Nabi haramkan kita berpuasa pada hari raya. Jawapan dia, jangan puasa dan sambut hari raya. Nanti bila kita balik daripada Switzerland, kalau di Malaysia, katalah puasa tuan-tuan 29 hari, kita hanya perlu qada sehari. Kalau puasa 30 hari, kita qada 2 hari. Qada selepas daripada kita sambut hari raya. Niat puasa qada je. Jangan duk fikir pening kepala, pasti tak jumpa niat dia. Aku qada puasa kerana itu bermusafir ke Switzerland, tiba-tiba di sana telah hari raya, di Malaysia masih lagi berpuasa, maka aku mengqada hari ini sehari kerana Allah Ta'ala. Jangan pening kepala.